Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Rik Ria. Dan untuk kali ini gue bakalan memberikan kalian tips ini atau mungkin cara gimana caranya memakai cheat tanpa ribet ya. Ataupun kalian seperti tahu kan ada beberapa cheat yang harus pakai di scan dulu, dicari-cari dulu, habis itu diketik. Dan untuk kali ini gue nemu salah satu aplikasi yang bagus banget, dimana itu aplikasinya bisa langsung kalian tinggal pencet tombol untuk mengaktifkan cheatnya. Dan apakah aplikasi itu? Dan ini dia, namanya adalah Wiimote. Nah di sini ini gampang banget dan ini terkoneksi dengan Steam ataupun game di Steam kalian ataupun di platform lainnya seperti mungkin di Epic Game ataupun mungkin kalian install sendiri gamenya, itu bakal langsung terdeteksi oleh Wiimote ini sendiri. Dan ini legal ya, dan banyak banget orang-orang yang membuat cheat itu dan kalian bisa langsung pakai dengan sangat mudahnya. Dan gue bakalan contohin aja. Di sini gue udah install dan gue juga udah mempraktekkan ke beberapa game seperti game Total War, Company of Heroes, dan banyak lagi game-game yang bisa dipakein cheat dengan sangat mudah di sini. Dan di sini kalian bisa lihat ini adalah games gue yang ada di Steam, ada Total War Shogun, Company of Heroes, Metro 233 dan banyak lagi game-game yang bisa kalian install juga di sini dan bisa langsung saja dipakai cheatnya. Ada Tap Ninja, ada juga Superland, Planet, Deadly Silence, habis itu ada Heart of Iron 4, Raft, Fast Mode, dan masih banyak lagi game-game yang bisa dipakai cheatnya. Dan game-gamenya kalian bisa cari juga di sini ya. Kalian pakai misalnya game, biasanya sih untuk game-game yang lawas-lawas itu beberapa ada, yang baru juga ada, tapi kalau gamenya baru banget dirilis itu masih butuh beberapa waktu agar cheatnya itu ada guys ya. Dan kalian sendiri bisa cari sendiri gamenya apa yang pengen kalian lihat cheatnya kalau sudah ada tersedia di aplikasi Wiimote ini. Dan juga di sini ada kreator, dimana kalian juga kalau mau kalian ada cheat ataupun kalian pengen berbagi yang kalian dapat berselancar di Google, kalian bisa jadi kreator di sini untuk berbagi cheatnya. Itu kalian bisa lihat di sini ada top one-nya itu ada Mr. Antifan, ada Fling, Stringer, dan juga Kolonel RVH. Dan masih banyak lagi kreator-kreator yang membuat cheat di sini. Kalian bisa juga lihat di sini ya beberapa game yang mereka sudah berhasil dapat cheatnya. Dan bagaimana cara penggunaan cheatnya sendiri di dalam gamenya itu gampang banget. Kalian tinggal pilih game, pertama kalian harus buka dulu gamenya sampai gamenya itu di load atau sampai kalian sudah masuk di in gamenya. Setelah itu baru kalian pilih gamenya. Seperti kalian lihat gue lagi buka Total War Shogun 2 di sini ya. Kalian tinggal klik aja Total War Shogun 2 dan di sini nanti ada pilihan untuk cheatnya, yaitu ada unlimited ammo, ada juga unlimited heal, gold movement, fast charge, fast recruitment, fast contraction, disable all mode, unlock all skin, add all skin point. Ini beberapa cheat yang sudah ready buat dipakai dan sudah pasti mau ya untuk yang sudah tertera di aplikasi Wiimote ini. Dan untuk mengaktifkannya, di setiap game itu beda-beda. Untuk di Total War sendiri, ini pakai numpad. Numpad itu adalah tombol tambahan yang berada di sebelah kanan keyboard kalian biasanya. Kalau di laptop mungkin itu ada kayak tulisan kecil-kecil di keyboard kalian kalau di laptop. Tapi kalau untuk di PC sendiri, itu adalah tombol yang paling sebelah kanan, yang angka-angka tersebut. Dan untuk mengaktifkan numpad itu, kalian cari tombol num lock. Kalian pencet itu dulu, baru kalian bisa aktifkan. Dan setelah kalian pilih game yang kalian pengen pakai cheatnya, kalian tinggal klik play dan tunggu beberapa saat sampai loading itu selesai dan ready untuk dipakai cheatnya. Kita tunggu dan kita lihat sini, ini sudah gini ya, udah ready buat dipakai ya. Nah kalian kalau pengen lebih gampang dan juga lebih leluasa, kalau kalian memang cocok dengan aplikasi ini, kalian bisa pakai upgrade ke pro nya tapi kalau kalian hanya sekedar buat ya nggak perlu gimana-gimana pakai cheatnya, ya udah kalian pakai yang free aja, itu pun udah cukup bagi gua sih. Dan kita langsung masuk ke gamenya langsung. Nah di sini kalian lihat
Gue bakalan kalian fokus ke arah uangnya. Nanti uangnya bakalan 9999 dan semuanya itu langsung bisa kita pakai cheatnya di sini dan kita langsung tes aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau kalian udah dengar bunyi seperti ring 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 ring, itu berarti cheatnya sudah aktif ya. Dan kita cek juga untuk di aplikasinya, kalian lihat sendiri ini sudah on semua. Jadi ini sudah on semua dan ready buat kalian pakai. Dan kalian lihat sendiri nanti untuk di searchingnya, ini kalian lihat tidak ada waktu untuk searchingnya, bisa langsung dipakai, langsung bisa nol sekali return, langsung bisa di research. Dan untuk uangnya, uangnya kita belum menginikan ya, tapi nanti sih bakal otomatis sih. Kalian lihat sendiri uangnya langsung 9999. Nah, dan untuk membangun kotanya, kalian nggak perlu nunggu waktu 5 kali turun, 10, 8. Ini tinggal 1 turun aja kalian udah bisa langsung pakai ya, langsung jadi nih kotanya gitu guys. Dan juga untuk movementnya, kalian bisa lihat sini biasanya ada tanda merahnya, tapi ini gua bisa bergerak kemana-mana aja tanpa perlu gua takut gua bakalan kastil gua diserang gitu. Dan ini semuanya legal, jadi kalian nggak perlu takut. Di aplikasi Steam pun ini aman-aman aja, nggak bakalan terjadi sesuatu yang gimana-gimana ke akun kalian, jadi nggak perlu khawatir. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian merasa video ini berguna, kalian bisa klik tombol subscribe ataupun bisa komen-komen juga di kolom komentar. Kalau kalian kurang jelas tentang aplikasinya, nanti gue bakalan jawab semaksimal mungkin gue bisanya. Dan thank you banget udah menonton video ini, dan sampai jumpa di next video gue berikutnya. Bye-bye.